Amalan yang menjadi sebab seseorang selamat dari neraka, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Amalan yang kedua, menjaga salat 5 waktu. Amalan yang ketiga adalah birrul walidain. Jelas berbakti kepada kedua orang tua, maka beruntunglah kalau antum masih punya orang tua. Amalan yang keempat adalah menjaga salat sunnah qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat. Ini untuk rawat apa ba'diyah atau qabliyah zuhur. Kemudian yang kelima adalah dengan mengucapkan isti'adzah, ta'awudz berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian yang keenam, bersikap lembut terhadap kaum muslimin dan mudah bergaul. Yang ketujuh, bersedekah. Di antara amalan yang dapat menghalangi seseorang dari neraka adalah menangis karena takut kepada Allah.